bertempat di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan, Jawa Barat. Faster 2, Festival Anak Soleh dan Terampil kedua diselenggarakan. Pelaksana dari acara ini adalah pengurus organisasi santri Husnul Khotimah 2 Kuningan yang didampingi oleh para asatidz. Grand Opening Faster 2 dihadiri pula oleh Camat Pancalang dan Ramil Mandirancan, pengurus Yayasan Husnul Khotimah, dan lain-lain. Ketua Pelaksana Faster 2, Fairuz Zaki, menuturkan, dengan persiapan kurang lebih selama 2 bulan, acara ini berlangsung mulai dari hari Jumat 28 Februari dan berakhir pada hari Ahad 1 Maret 2020. Nama kegiatan ini adalah Faster 2. Faster 2 itu singkatan dari Festival Anak Soleh dan Terampil 2. Di Faster 2 kali ini kami menyelenggarakan 9 cabang perlombaan, yaitu SIPA, SCPAI, Usaha Islami, Misi, Azan, MHQ, MTRQ, dan Pildacil. Oh, selain lomba-lomba, di sini kami mengadakan juga bazar di area sekitar madrasah, terus ada pameran robotik di laboratorium IPA, street pop art di jalan utama, dan masih banyak lagi. Pesertanya dari sekolah dasar di sekitar kecamatan Pancalang, Pesawang, dan Mandirancan. Kita mulai persiapan dari waktu sebenarnya dari Desember, tapi mulai persiapan teknis seperti pencarian dana dan pembuatan desain-desain serta kita mulainya dari bulan Januari. Adapun rangkaian dari acara Faster meliputi beberapa lomba seperti lomba azan, lomba MHQ, lomba MTRQ, lomba Pildacil, lomba LCCPAI, lomba LCCMIPA, lomba puisi, lomba mewarnai, dan lomba poster Islami yang diikuti oleh siswa-siswi tingkat sekolah dasar yang ada di wilayah Pancalang, Mandirancan, dan Pasawahan. Selain itu, Faster 2 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti pentas kreasi seni santri, bazar jajanan sehat, pameran robotik, dan lain-lain. Dari rangkaian acara ini, ada satu acara yang cukup menarik minat pengunjung, yaitu terdapat wahana sinema layaknya bioskop. Bagi siapa saja yang mau masuk ke wahana sinema ini, harus memiliki tiket yang didapatkan secara gratis dari panitia.